Kota Semarang pada minggu pagi diserbu ratusan buaya, namun bukan hewan pemakan daging melainkan komunitas mobil kijang jadul atau yang sering disebut orang sebagai kijang buaya. Namun ada pula yang menyebut mobil ini dengan sebutan kijang kota. Gen Z mungkin tidak banyak yang mengenal mobil-mobil ini sebab kendaraan jadul ini merupakan lansiran antara tahun 1977 hingga 1986. Berbagai aliran mobil tumplek-blek di gelaran satu dekade komunitas Kijang Kota Indonesia Semarang ini. Mulai dari aliran orisinil, klimis, klasik, modern, custom, semi-offroad, hingga retro atau rustic car hadir pada gelaran di salah satu objek wisata di Kota Semarang, Jawa Tengah ini. Meski jadul, tak sedikit pula mobil-mobil ini sudah mendapat sentuhan modern seperti velg racing hingga lampu depan daymaker. Ketua Toyota Kijang Kota Indonesia TKKI Pusat, Galuh Sudarsono, mengatakan gelaran ini sebagai ajang mempererat silaturahmi dan persaudaraan antara penikmat mobil Kijang Kota dari seluruh Nusantara. Selain itu juga sebagai peringatan satu dekade berdirinya TKKI Semarang. Meski berdiri TKKI bukan dari Semarang, namun TKKI Semarang merupakan yang tertua se-Indonesia sehingga menjadi barometer bagi para penikmat kijang buaya dari berbagai daerah lainnya. Ia pun menambahkan total ada lebih dari 100 mobil kijang kota yang hadir dan terdiri dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tujuan dari kegiatan ini adalah mempererat persaudaraan tentunya karena teman-teman tersebar di seluruh Indonesia. Jadi dengan event-event atau kegiatan semacam ini dapat mempererat, lebih mempererat dari seluruh anggota TKKI. Sementara itu, salah satu penikmat Kijang Kota asal Bandung bernama Tony Harley mengaku bersyukur selama perjalanan Kijang Kota tahun 80 yang dikendarainya tidak mengalami kendala. Dari mana, Pak? Saya dari TKKI Bandung, berangkat kemarin jam 10 pagi sampai ke sini jam 11 malam. Alhamdulillah di jalan tidak ada kendala, semuanya lancar karena sebelum berangkat kita kontrol dulu. Maklum mobil tua, tahun 80. Jadi kami... Para penikmat mobil lawas ini kebanyakan mereka membawa serta anak istri mereka untuk menikmati perjalanan touring bersama mobil tua mereka. Prahayu Devi Brianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.